الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنكم بسم الله الرحمن الرحيم وقال أهل العراق بركات علماء العراق yuqbalu qawluhu ma'a yaminihi, diterima ucapannya disertai diangkat sumpah. Yang kemarin ya, yang kemarin ada orang yang dikasih modal harta, kemudian dia tidak bisa mengingkari itu, harus ada bayyinah, ada saksi-saksi. Tapi kalau dia memang demikian kondisinya, diterima ucapannya harus diangkat sumpah. Dibilang saya tidak terima itu harta, maka diangkat sumpah dia. Kemudian wa idza nufi'a ilal 'amili ma yuqiradin, apabila diserahkan kepada si pekerja harta dari qirad, dikasih itu harta sebagai modal usaha kepada si pekerjanya, fastalal 'amilu minhu sil'ata, si pekerja tadi langsung beliin barang, thumma halakal manu qala qabla daf'ihi ilal ba'i, kemudian hartanya rusak, hartanya binasa, hartanya hancur sebelum diserahkan kepada si penjual. Falaisa lahu an yarji'a 'alal muqaridi, maka baginya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan itu harta kepada orang yang memberikan pinjaman, inda Malikin wa Syafi'i wa Ahmad, menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Jadi hartanya udah diserahin kepada si pekerja, kemudian dia beliin barang, kemudian itu harta rusak, hancur, hilang, binasa sebelum diserahkan kepada si penjual. Ini bagaimana hukumnya? Maka baginya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kepada orang yang memberikan pinjaman hartanya, si pemodal ya. Ini menurut jumhur ulama, pendapat dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Wasil'atu lil 'amili wa 'alaihi tamanuha, sementara barangnya itu untuk si pekerja dan atasnya wajib untuk mengganti harganya. Jadi ganti harganya tuh. Jadi enggak ada kewajiban mengganti barang itu, enggak ada kewajiban. Tapi dia wajib untuk apa? Mengganti sejumlah uang harga dari barang tersebut. Begitu ya. Kemudian pendapat yang kedua, waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, yarji'u bidzalika ala rabbil mal, dikembalikan dia kepada hal itu, harta yang udah rusak, yang udah binasa, yang udah hancur, balikin kepada orang yang memberikan harta pinjaman tadi, kasih kepada dia. Rusak motor, balikin ke dia tuh. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Kalau jumhur enggak, jumhur itu motor milik daripada si orang yang tadi dikasih modal, cuma dia wajib mengganti sejumlah uang kepada orang yang merupakan pemodalnya. Jadi lebih ringan, lebih enak pakai pendapat daripada jumhur ya, itu madzhab sendiri, pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Wallahu a'lam bishawab.